Tangis penyesalan ibu yang rekam putrinya saat berhubungan badan, takut dengan pacar anaknya. Inilah kabar terbaru soal kasus seorang ibu bernama Neneng Komala Dewi, 46, alias NKD yang rekam putrinya, HR, 16, saat bersetubuh dengan pacarnya. Setelah ditangkap, kini Neneng pun menangis menyesal. Neneng mengaku menyuruh anaknya untuk menggugurkan kandungan supaya anaknya bisa kembali bersekolah. Sementara itu, Neneng juga mengaku membiarkan anaknya bersetubuh karena takut dengan pacar anaknya. Pacar dari anaknya, kata Neneng, kerap berkata kasar padanya. Kapolres Metro Jaktim, Kombes Nicholas Ari Lilipali menuturkan, Neneng ternyata sudah sering melihat anaknya bersetubuh dengan pacarnya tersebut. Hal tersebut terjadi sepanjang November 2023 lalu. Menurut polisi, Neneng sengaja membiarkan anaknya disetubuhi karena memiliki perasaan dengan kekasih HR, putrinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.